kita bakal belajar bagaimana cara menulis huruf hiragana. Kalau kalian pengen belajar bahasa Jepang lebih dalam lagi, kalian harus ingat huruf hiragana dan katakana. But anyway, karena belajar itu nggak bisa langsung ya, jadi gue bakal ngajarinnya pelan-pelan di sini. So, let's do it! A I U E O. かきくけこ。さ、し、す、せ、そ。Bagaimana teman-teman? Pelan-pelan aja ya. Oke. Nah, ini ada 5 soal. Kalian coba tulis pakai hiragana. Jawabannya bisa komen di bawah video ini atau kalian bisa kirim DM langsung ke Instagramnya Dewi Niki. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat nge-subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika gue mengupload video terbaru. See you on the next video. Jane.